Oke, bro, bro, kita testing kamera lagi Vivo Y3S di resolusi wide HD, wide ya 1720 wide 30 fps. Ya, pastinya 30 fps, bro. Dan ini dia untuk hasil videonya, bro. Ini di mode wide-nya. Sebelumnya aku cek juga ini mode normal, mode biasa, cek saja di playlist channel, di channel playlist kamera test ya. Dan ini mode wide-nya, bro. Mode wide di resolusi 720, bro. Resolusi HD. Dan untuk resolusi full HD-nya di mode wide ada juga. Nanti kita cek juga ya. Pokoknya masuk aja ke channel playlist kamera test. Dan sekarang kita tes di resolusi HD-nya dulu itu. Wide ya. Vivo Y31 wide 30 fps ya. Kita cek fokus dulu, bro, ke objek. Oh, oke, bro. Di mode wide itu gak ada fitur autofocusnya, bro. Ini aku tap-tap di objek, gak gerak, bro. Tuh ya, gak gerak. So, berarti ini sudah fix fokus dan tidak autofocus. Gak apa-apa lah. Yang penting kita tahu hasil wide-nya seperti ini. Dan untuk resolusi kameranya, gue gak tahu ini resolusi berapa dah. Pokoknya mungkin ada di spesifikasi ya. Dan gue belum lihat spesifikasi. Dan ini dia untuk hasilnya saja. Dan aku liatin untuk hasilnya saja ya, bro. Resolusi HD wide 30 fps ya sih pastinya. Soalnya gak ada tulisan 60, berarti ini fix di 30 ya. Vivo Y3S, kita coba lari dulu, bro. Ini saat lari, anjay. Nah ya, bro, itu saat lari. Hasil videonya seperti itu, bisa teman-teman nilai sendiri aja. Ke langit. Wih, langitnya enakan, bro. Gue lihat di layar, birunya tuh ngangkat, bro. Tapi gak tahu sih di HP teman-teman ya. Ke langit tuh, bro. Wih, vibesnya tuh jadi gimana gitu ya, enakan, bro. Sumpah. Kita melawan matahari itu ke langit dulu, melawan matahari seperti itu ke sana. Nah, oke, okay, bro ya, apakah kamera double wide-nya bisa ngezoom? Kita coba. Wih, bisa ngezoom, bro. Untuk 10 kali cuman ya inilah hasilnya, bro, seperti ini saat ngezoom. Untuk hasil suaranya, cek low, dicoba testing audio, cek 1 2 3 ya. Itu untuk hasil suaranya, bro. Oke, okay. Ini masih resolusi HD, wide wide ya, wide HD 30 fps. Dan sekarang kita coba di resolusi yang full HD wide 30 fps ya. Masuk ke channel balik kamera. Dan kamera depannya aku cek juga, bro. Jadi cek saja di sana. Oke, sekarang kita lanjut ke mode full HD-nya. Masuk ke channel, bro. Yuk, just subscribe.